Seorang pria dengan gangguan kejiwaan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat memukul seorang bocah hingga terpental. Aksi pelaku sudah sangat meresahkan warga sekitar pasalnya kerap melakukan hal serupa kepada bocah lainnya. Kamera CCTV merekam aksi seorang pria warga perumahan Taman Bahagia Residence di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat memukul seorang bocah yang tengah bermain bersama teman-temannya. Pria dengan gangguan kejiwaan tersebut berlari keluar rumah dan langsung memukul sang bocah hingga terpental. Aksi pemukulan diduga akibat pelaku terganggu dengan keramaian tempat pengajian anak yang berdekatan dengan rumahnya. Bahkan pemukulan serupa kerap terjadi pada bocah lain. Pasca kejadian, pihak kelurahan bersama polisi melakukan pendampingan terhadap keluarga agar pelaku dibawa ke rumah sakit jiwa. Sudah berobat itu sudah mendingan. Nah, informasi yang kemarin yang saya dengar itu sudah 2 bulan nggak berobat, nggak kontrol, ya kan? Dikarenakan obatnya itu ada di Jakarta. Entah beliau itu nggak tahu obat di daerah sini atau di mana, saya kurang tahu, ya kan? Nah, setelah 2 bulan nggak berobat lagi, ya kamu seperti itu lagi. Warga berharap adanya penanganan khusus dari pihak terkait karena aksi pelaku dirasa sudah meresahkan dan agar tidak membahayakan warga di lingkungan sekitar. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan.